Siangan untuk JRS yang hadir pada hari ini, dan saya dipahamkan tuan-tuan dan puan-puan semuanya adalah semangat yang tinggi, betul? Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan. Setakat ini belum ada lagi pengumuman sebenarnya siapa yang akan dapat menduduki kursi P182 siangan. Ya, ini sudah kita minta, kita telah suarakan melalui parti Stasalu. Tuan-tuan dan puan-puan, kita hanya menuntut karena asas-asas seperti berikut. Ya. PRU 2018. Ya. Musim itu saya masih di sebelah dengan PBRS, ya. Jadi kita punya ahli parlemen ini, tuan dan puan, dia betul menang. Menang dengan majoriti 2314. Tetapi kalau kita dikira yang tidak menyokong atau pengundi-pengundi lawan dia, dia boleh kalah 802 undi. Saya bagi itemize dia, saya bagi perinciannya, perangkaan dia. Ahli parlemen dapat pada 2018 11.783 undi. Raymond Ahwal 9.469. Richard Jimmy, Joe Jimmy 2.839. Maidi Natak 2012. Dan akhir sekali ingat 65. Kalau kita tolak semua ini, ahli parlemen kita,
yang ada sekarang itu pulihkan. Ini bermakna teman-teman, kedudukan mereka itu tidak begitu tegap. Betul? Satu lagi tuan-tuan dan puan-puan, PRN yang lalu Star Sabah itu musim saya sudah pindah pergi Star. Kita mana ada kursi di PRS. Jangan lupa, saya mau di sini mengingati keadaan ini, apa yang mereka buat kepada kita. Betul? Kita bilang jangan lawan, mereka tidak hirau. Betul? Jadi kita menang 6 kursi, mereka tanding di kawasan-kawasan Paginatang, ya, bukan PPRS, sub mereka tanding, Tulik, Kedamaian, Tandik dan juga Matunggung, semua kalah. Mereka tanding melawan kita di Tulik dan juga di sub. Walaupun rayuan dan dirayuan, kita bilang jangan, jangan. Tetapi mereka lawan juga. Jadi kita kena berpikir, beginikah yang bilang rakan cara mereka untuk bersahabat dengan kita? Saya tanya tuan-tuan dan puan-puan. Lawan Dato. Ini sebenarnya tuan-tuan dan puan penghinaan bagi kita. Sekarang ini mereka kata janganlah tanding lawan kami. Ya. Ini yang berlaku sebenarnya. Satu lagi tuan-tuan dan puan, kursi 182 ini, 182 yang sebenarnya telah dijanjikan kepada kita oleh Setiausaha Agung Perikatan Nasional. Janji tidak pernah salah. Saya masih ingat ketika itu saya terlibat untuk mengurus berbincang untuk pembahagian kursi-kursi dalam pilihan raya kecil Negeri Sabah pada 2020. Pada ketika itu presiden yang ada sekarang ini mungkin ada isu dengan PBS sedikit, ya. Dia tinggalkan meja perbincangan itu. Jadi saya tersebagai timbalan ganti. Jadi timbullah tentang kursi nabawan. Saya kata, saya berani cakap dan saya berani ulang pada hari ini. Saya kata, kenapa kamu perlu ambil ini? Ya, dia minta, dia mau. Minta maaf lah, Dato Gani. Saya kena bagi tahu yang apa yang berlalu. Di belakang saya itu parti-parti komponen perikatan mereka itu, ya, Dato Wandi Arwah, Dato Yong Tekli di belakang perikat tiga itu, Dato apa ya pokok yang meninggal itu, Lajim, Dato Sri Lajim mungkin pun di sana mendengar. Saya kata, kenapa Pati Semenanjung yang berbasaskan agama Islam ini mau kursi ini? Nabawan. Ini seikhlas-ikhlas hati saya tuan-tuan dan puan. Sebab saya kata banyak lagi kursi-kursi bumi putra Islam di sana. Kenapa mau ambil ini? Nabawan. Saya tidak mau tanya apa isi hati tuan-tuan dan puan. Tapi saya secara spontan pada ketiga itu bertanya kan, sebab kursi ini sepatutnya dibagi kepada kita, tapi tidak apa, ini sudah berlalu, kita terima. Dan saya gembira pada hari ini karena Dato Gani dicalonkan dan menang. Balik dengan perbincangan itu tuan-tuan dan puan yang berhormat, Dato Hamzah.
Zainuddin. Dia kata, dia senyap seketika. Dia tidak boleh menjawab atau memikirkan jawaban apa yang terbaik untuk kita. Dia kata beginilah, kami ambil number one, kamu ambil P1828 siang. Ini kita bertekad untuk menuntut janji ini. Tetapi kita tuntutan itu, kita ada syarat buat tuan-tuan dan puan-puan. Syaratnya itu kita mestilah masih relevan, masih populer, masih juga ada sokongan daripada rakyat. Bukan saja daripada sub, bukan saja daripada tulik, hadun tulik, tetapi namawan keseluruhan P182 penjagaan telah memberi sokongan kepada kita, kepada staf sahabat untuk calonkan di P182 penjagaan. Ini kita pasti, sebab sudah ada kajian yang dibuat. Peratusan kabulir menangan kita itu begitu tinggi. Saya tidak banyak bagi tahu, tapi saya akan bagi tahu apabila kita berbicara, apabila kita ada arah main. Betul. Saya tidak mau ada orang-orang nanti bilang dilibatkan di sini. Tapi saya pasti orang-orang ini memang itulah mereka buat. Buat kajian, memberitahu kepada kita. Kita dipanggil, inilah yang kita tahu di kawasan P1828 siang. Peratusan kita itu melampaui 80 lebih peratus. Untuk kebelimanangan kita. Yang sebelah punya itu gagal. Tidak payahlah bagi tahu peratusan dia. Tapi kita tahu. Satu lagi tuan-tuan dan puan, di antara kami, kalawan dulu, kalawan trio kalawan dia kata, lagu ini masih berkumandang, masih disukai. Dan saya pasti setiap orang yang datang ke hari ini telah mendengar lagu ini. Dan dia menyenangkan, dia memberi semangat kepada kita di P1828 siaran ini. Betul? Kalau dulu kita ada trio kalawan, sekarang kita ada 4-5 kalawan lagi. Kalau dulu suhu ada satu, sekarang dibagi dengan tulis ada lagi yang berhormat, Datuk Ferdian sebagai wiranita kalawan kita. Selain dari itu, kita ada presiden, kita ada staf Sabah yang telah memberi kita alat 7 tentang perjuangan rakyat negeri Sabah, tuntutan NM63 dan sebagainya. Yang di sebelah itu apa perjuangan dia? Tidak ada. Ini dikatakan kawan-kawan, kita perlu bijaksana. Ya. Alat 7 kita. Hari ini kita dicemari dengan peningkatan yang luar jangka. Pengundi-pengundi dari luar yang dikategorikan sebagai pengundi Melayu. Di Sabah tuan-tuan dan puan-puan tidak ada pengundi Melayu. Adakah? Tiada. Tidak ada. Yang ada kita lah KDMR. Betul? Betul. Saya. Kalau yang ada campur itu bukan orang kita. Dia mungkin akan merusakkan kita. Dia mungkin akan memunggah kita sebagai anak Sabah, mengubah kepada kita. Mungkin kalau kita tidak bijaksana tuan-tuan dan puan, satu hari kita akan jadi pelarian di negeri kita sendiri, termasuk di P182 pensiangan. Ini kita mesti mau ingat.
Dan apapun perjuangan yang menghormat presiden kita, saya kata presiden kita sebagai memperjuangkan rakyat di negeri sana. Bukan setakat kediaman, bukan setakat PIS atau 82 pensiangan, tetapi seluruh rakyat negeri sana. Ya. Ini sudah terbukti. Jadi tuan-tuan bapak, kita mesti mau menyokong sesuatu parti yang ada hal tuju. Yang jelas, bukan setakat bilang, ya, tidak buat ini, tidak buat itu. Sepatutnya, sebagai ahli parlemen kontrapuan, dia perlu bekerja sama dengan semua adun-adun dia. Betul? Dia bukan hanya tugas adun-adun saja. Tugas ini untuk semua. Ahli parlemen sepatutnya bersama-sama dengan kita. Tapi tidak berlaku. Kita saja yang berbincang. Saya, Datuk Bobby, Datuk Gani, Datuk Flobia, dan kadang-kadang kita bincang juga dengan kita punya presiden tentang pembangunan apa yang kita perlu buat, ya, di bisnis lapan dua jam. Tetapi ini tidak berlaku, malah ada sabotase lagi. Jadi ini kamu mau pemimpin yang akan mengurus kita dalam 5 tahun akan datang? Tidak. Siapa mau tanya? Tidak. Ini kita. Bangkang. Itulah tuan-tuan perempuan, kita perlu bijaksana. Kita mau star. Ya. Tuan-tuan dan perempuan, saya ingat sudah cukup. Ya. Kita akan perincikan lagi. Ya, dalam manifesto kita, saya sebagai pengurusi manifesto untuk Star Sabah, kita pastikan manifesto-manifesto ini kita dapat gunakan dalam kampanye kita di P182 Pensiangan dan juga kawasan-kawasan yang akan ditandingi oleh Star Sabah dan juga GRS. Ya. Yang berhormat presiden kita, juga pengurusi manifesto Jiaris. Kenapa tuan-tuan membuat? Sebab inilah antara nadinya, ya, untuk kita memenang. Tadi Datuk Bobby dia kata, kenapa banyak kejutan-kejutan ini kepada saya pada hari ini? Sebabnya tuan-tuan membuat yang berhormat Datuk, we still love you. Masih nampak kekuatan daripada yang berhormat Datuk Bobby. Betul? Jangan kira umur itu hanya angka saja, tuan-tuan dan puan-puan. 5 tahun yang lalu saya nampak dia bukan semudah yang kita lihat pada hari ini. Orang ini tuan-tuan dan puan semakin lama semakin tua, tapi dia semakin muda. Saya tidak tahu apa dia makan di Kuala Lumpur ini. Ya. Nanti ada taklimat, nanti kamu orang tanya sama dia lah. Ya. Apa dia makan di sana? Jadi tuan-tuan perempuan, itu antara lain yang kita dapat ucapkan pada hari ini. Dan semoga, ya, saya tahu apabila kita menghadapi pilihan raya, banyak kelemahan-kelemahan. Banyak kelemahan, dan saya minta kepada semua jentera kita ini supaya bertolak ansur, ya, memahami jentera dengan yang lain, jentera satu dengan yang lain, supaya tidak ada pertelengkahan di antara kita, supaya walaupun mungkin pada hari ini kita selesa, tapi dia boleh berubah. Jadi saya mau semua kita sebagai jentera pilihan raya ini ada tanggung jawab yang penting. Ya. Saya sudah katakan tadi, kenapa kepimpinan GRS ini patut memberi kita kursi ini untuk ditandingi oleh Star Sabah. Ya. Jadi kita perlu bersatu.
Apabila nanti kita kena bagi apa yang kita perlu buat, kita mau mesti menang. Ya. Bukan saja setakat mana kita, kadang-kadang kita ini mana ada bilang nyawa-nyawa ikan saya. Kita tidak mau digelar itu. Kita mau digelar sebagai kotino, menang dan juga menang berkaya. Ini yang kita mau. Saya pasti itu akan berlaku. Sebab setiap bulan tuan-tuan puan-puan, kita dapat undangan. Kita dapat undangan daripada Dun Nabawan. Kita mendapat undangan daripada Dun Dalit Idul Tulit dan juga Isuk untuk menerima ahli-ahli baru. Ya, ahli-ahli di sebelah itu menyertai kepada kita. Dan saya kira selepas hari ini banyak lagi rekan-rekan kita yang akan bersama-sama kita pada hari ini. Saya ingin mengumumkan dahulunya mantan ketua daerah Pensiangan ini, saudara Ampat Tahol. Mana dia saudara? Semalam dia menelepon dengan saya. Dia kata, Datuk, saya sudah bersama kamu. Ini atas usaha yang menghormat. Ya. Datu Gani Yasin. Rahun Urmai di pahanur Datu Gani Gono. Saya bilang dia marah tau gak? Tidak juga. Dulu dia bersama-sama dengan Ali Palmu. Saya pun tidak tahu lah, mungkin Datu Gani kasih pugai sama dia. Hari ini dia datang di sini. Begitu juga dengan pati-pati komponen BBS yang menyokong sama kita. Begitu juga dengan Pak Dikedien. Mereka kata kalau Datuk calon kita akan bersatu memberi kemenangan. Ingat tuan-tuan dan puan-puan, 2-3 bulan yang lalu mereka menerima lebih daripada 4.000. Ada tuh gini, 4.000 alih baru menyertai Kedien. Jadi ini sepatutnya kita menghormati. Ya. Mereka sudah bersedia untuk bersama-sama dengan kita. Jadi kalau kita tidak ya, menggunakan keadaan yang sebaik ini, itu adalah satu kebodohan bagi kita. Tuan-tuan dan puan-puan, marilah bersama-sama dengan pemimpin-pemimpin yang telah menerajui kita selama ini, memberi bimbingan ala 7 pemimpin-pemimpin negeri Sabah dan juga ala 7 rakyat di sini, supaya kita tidak lagi kemungkinan menjadi pelarian di tanah kita sendiri. Ucapan saya begitu saja, dan saya mengharapkan yang terbaik daripada tuan-tuan dan puan-puan. Dari selamat berjuang dan salam madya dan selamat mendapat kemenangan yang besar. Sekian dan terima kasih. Terima kasih.